to my channel Kizuna Ridwan. So kali ini kita lagi ada di game Love Live All Star ya, alias LLC Pass. Dan ya kali ini gue ditemenin sama kawan gue. Kalian ya, hai sih. Dan kalian mungkin tahu ini orang yang biasa ya jadi kameramen gue. Jadi kalau kalian pengen tahu siapa yang sering jadi kameramen gue, ini dia orangnya nih. Ini mukanya ini nih. Dan kemarin yang HP-nya gue unboxing ini punya dia nih HP-nya ya. Jadinya kalau kalian pada bertanya itu HP siapa, kemarin juga ada yang komen tuh nanya itu HP siapa. Nih orangnya. Nah sekarang kalian tahu kan. Dan untuk video kali ini kebetulan dia ada di rumah gue. Kali ini gue bakalan ya gacha. Tapi kali ini game Sipas kita ya. Dan ya kalau kalian tanya kenapa gue gacha di game Sipas kali ini, sebenarnya gue gak mau gacha, cuman gue itu terhasut kali ini. Kalau misalnya kalian lihat di grup Facebooknya Sipas, LLC Pass yang global, itu orang-orang pada gacha di banner Step Up Fest ini. Dan itu hasilnya pada hoki-hoki. Gue sampai rasanya ampun. Gacha nggak ya? Ya udah deh, ujung-ujungnya udahlah nambah-nambah konten gacha aja lah. Kalau ampas nanti ya tinggal banting HP aja udah. Udah kebodoh amat. So ya, ini kita bakalan gacha di banner spesial ini Step Up nya Fest. Nama bannernya ini apa? Challenge Festival Step Up Scouting. Gua ngapain nengok ke HP? Padahal udah ada di layar. Goblok lah. Ya intinya di sini 5 step. Dan ini lumayan sih. Step 1 100, 2 200, 3 300. Udah pas pun malah per angkanya 400, 500. Cuman ya di step 1 lu cuma dapat 2. Step 2 dapat 4, step 3 dapat 6, step 4 dapat 8 gitu, cuma kali 2 semua ya. Ya, step 5 terakhir yang 10-nya. Dan ini ada bonus, gua enggak tahu itu bonus apaan sih. Tiket ya. Oh, tiket ini, tiket fragment itu ya. Tahu. By the way, ini dianya step 1 gak ada efek apapun ya? Iya, gak ada. Dianya di step 3 itu ada bonus 1,5 rep up atau fast. Sama step 5 itu gua ringkit UR fast ya. Dan yang gua incar itu sih untuk fastnya si ini sih. Siapa namanya itu? Fast pertamanya si Shioriko yang pure voltage. Nah ini yang what do you think Shioriko ini? Ini yang gue incer banget dari dulu ini. Udah setahun gue ini ngincer nggak dapet. Dan semoga aja kali ini dapet. Dan kali ini kami gacha berdua. Ini 5 step ya. Gue bakal fokusin ke dia yang gacha. Karena dia ini lagi hoki-hokinya nih kayaknya. Dia lagi hoki-hokinya. Kita lihat. Kalau dia lo hoki, kita lihat lah. Intinya gue mungkin, atau mungkin gue ringkitnya dia aja kita kasih. Gue bakalan ngambil step 4 sama 3-nya. Step 1, 2, 5 dia mungkin. Dan ya, gue nggak mau videonya terlalu panjang soalnya HP gue juga stres nanti ngeditnya, nge-lag banget nggak tau kenapa. So, yep, selamat. Lo step nggak apa, step 1 cuma 100, tenang lah. Okay. Mari kita lihat, so, oke apa? By the way, gue punya 4575 itu ya. Kita lihat. Oh my god, cuma 2 tapi dapat emas. Bukan hoki. Oh udah lanjut. Ini orang kayaknya hokinya memang jauh di atas gua, kadang gua pikir. Belum lihat ya. Ini step 1 loh. Cuman yang hasilnya cuma 2 spot loh. Kita dapat emas loh. Ini kalau misalnya dapat di UR yang belum punya, ini bener hokinya kegigir ya. Mengingat gua old player yang punya banyak SR. Oke, yang udah gua punya dan udah max. Ya, oke. Okay. Oke, itu wajar. Itu wajar banget. Ah ya kan momento kan betul. Momento tiketnya momento ya. Enggak tahu sih gua tebak itu. Tapi worth it sih. Gua step 3 sama 4. Ini lu lanjut lagi. Enggak banyak gua sih. Iya. Lu karena hoki kayaknya. Tadi step 1 udah membuktikan Anda hoki. Ada. Oke. Hari ini terakhir kali gua gacha kan lu yang di spa putih. Yang lu jadi lu ketawain gua, Cap. Sampai mampus gua, itu parah banget. Ini udah skip aja, ini pun 4 putih. I mean, R nggak mungkin R itu baru. Mungkin sih kalau R kayak Mifune. Ya, kayaknya si Riko gua udah punya juga lah R-nya, tapi entar. Ini step 3 yang red dropnya, drop rate untuk UR phase-nya itu 1,5 kali lipat lebih tinggi. Dan ini gua ya. Kita lihat. Ini kalau dapet Fesio Rico ini langsung selesai gak usah sampai step terakhir. Gue lagi hemat ini soalnya. Lagi hemat star gue. Oh,
masih mungkin berubah, positive thinking. Positive thinking, come on, positive thinking. Terakhir kali gue itu berubah, ingat. Positive thinking. Gue lebih sering dapet yang berubah, tapi gue ya, oke lah. Tuan ayo, kita lihat dulu. Please, berubah, please. Satu pula, gitu. Ya, kita berubah. Bisa berubah sih di terakhir, tapi jarang sih kalau udah sampai sini mau berubah dia. Ada SR yang udah punya lagi SR-nya. Kayaknya lebih ampas gue daripada. Empat gue lagi, ini gue rate-nya biar dia aja. Serius. Nih. Ada gue loh. Ini step 4 ya, lenteng-lenteng 4. Step 4 ini. Nyilap. Putih kali ya. Apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini maksudnya? Wow. Mungkin ada suci kali ya, mungkin jadi kasih putih. Ya oke, ada suci jadi kasih putih. Gua mau marah tapi alasan dia kayak... Oh my god, kayaknya yang berubah jadi SR loh. Oke, at least gue dapet R-nya siapa sih? Siapa namanya lupa? Si Lanzu. Which is ya, gue gak ada gacha pas Lanzu rilis. So ya oke lah, anak rilis really tetep aja, tapi itu putih semua loh. Oke, gue udah gak yakin sama step 5. Nah, pegang nih HP-nya, pegang. Gue udah gak yakin, serius. Gue udah gak yakin. Oke, tinggal 3000 itu SG. Gas, Star Gaming. Tinggal 3000. Terakhir, dan ini bannernya sekedar info ya, bannernya nggak bisa ngulang. Gue jelasin, ini bannernya nggak bisa, nggak ada tahap kedua. Jadi kalau misalnya lu udah sampai step 5, ya udah itu terakhir, gue nanti terakhir. Lu nggak akan bisa balik lagi step 1 ngulang, nggak bisa. So ini cuman ya terakhir gue rintiknya, di step 5 doang. So ya, Yurigo ini nggak ada kembang api ya, jadi perasaan gue rada. Oke, okay. Ya silahkan. Please. At least jangan dupe, serius. Aku punya banyak sekali kartu pas, jadinya aku takut kali bisa dapet dupe. At least jangan dupe. Apalagi dupe yang udah off max ya. Preset tuna lu kasih dupe itu. Oh my god. Satu dong. Oke, udah punya. Nice. I mean, gak masalah sih di max limit break. Punya juga. Ayolah yang warna putih berubah dong. Ya bisa lah putih berubah jadi planet. Gak bisa ya. Emas doang yang bisa berubah kan. Kalau putih berubah jadi emas bisa. Emas jadi pelangi bisa. Bisa pun putih jadi planet. Kayaknya belum pernah deh bunga lang. Oh my god. Berapa kali lagi? Oh my god. Why? Kenapa? 1500 kan gitu. Udah punya. Memang belum match limit break, tapi udah punya. Aku tahu itu OP, tapi udah punya, udah LB3. Ntar lagi nih sekuel LB5in tanpa perlu dapat duke. Oh my god. Udah enggak dapat SA baru. UR1. I mean ya, jadi OP salah satu healer OP. Hai. Balikin temen lu ke jauh. Mengeragi hidup ya. Tengah semangat hidup. Pasti punya loncat dari gedung. Gua punya UR tiket ada 4 yang selama ini gua simpan. Dan untuk menghilangkan rasa kesel, gua bakalan pakai satu UR tiket ini. Sebenarnya gua pengen kumpulin sampai 10. Ini kena udah jadi video ngeselin banget sama gua. Beda sekedar info, gua itu hobi yang ngumpulin tiket. Ini ada 123 nih gacha tiketnya. 123 lu pikir. Saking gabutnya. Ini yang Frisco 10 Special Second Anniversary ada 9. Ada 9. Habis itu ada yang thrilling ada 5. Ya. Gua ada hobi ngoleksi tiket. Apalagi tiket yang normal itu tak kenapa gua hobi. Ya intinya ini untuk ngilangin kekesalan gua dah. Nah, apalagi bahan-bahan.
I mean, aku ngeliat kembang api. I mean, bisa tetap bisa dulu, tapi ya positif. Positif lah. Jadi pernah saya udah gak positif sama sekali sebenarnya. Lebih kasih kayak gitu. Oh please, please yang udah punya. Eh yang udah punya. Yang belum punya, please jangan yang udah punya ya, yang belum. Oh shit, belum sih. Please belum. Mari lagi. Oh oke, okay. Oke. Okay. At least belum punya. At least belum punya. Kenapa mari mulu ya? Oh iya ya. Baik. Kenapa? You are sampai atas. Sampai 100 loh yuk. Why? Wow. Bagus ya? Kalau bagus ya. Oke, okay, ampas. Ampas. Sebenarnya ampas dapat dup. Yang at least enggak dup. Mari mana tadi Mar yang dapat dup tadi Man? I mean itu karena itu OP, gua tahu itu OP, but still rasanya kayak gimana gitu. 1500 cuma tok dup kan. Ya, lihatlah seberapa banyak UR-nya orang. I mean gua sempet takut nyari setahun jadinya sedikit. Sebenarnya kalau dibanding sama player lain, cuman gua aja kalau gacanya kopian emang. Itu gua akui kalau gua kalau gacanya entah kenapa seringnya kopian. Cuman ini giliran ngerekam tuh entah kenapa kopinya hilang pelan dingin. Oh sebentar, oh sebentar lagi malah tinggal 14 lagi bro. Biar ini deh. Udah berapa sebentar ini? Ya sebelum kita end, nah kita lihat apa gua masih nggak OP. Soalnya itu menurut kita dapat UR itu baru pada angka. Apakah kayak gini gua yang OP dial? Kita insight ini terakhir ya, ini gak cuma insight terakhir. Soalnya kan tadi kan LB4 tadi dia dapat slot skill baru. Boom. Wow. Ya ini hari terbentuk. Ya, gua jujur udah gak semangat ngelanjutin video ini. Gua udah gak semangat, serius, gua udah gak semangat. Oke. Tapi kali lagi lapar full. Soalnya nggak bisa di ini, stepnya nggak ngulang lagi. Kalau nggak itu gua bodo amat, gua paksain. Tapi ya udahlah, bodo lah. So ya kayak sekian aja video kita kali ini. Aduh nih gacem bener-bener bikin. Jiwa gua ngamuk rasanya. Kalau gitu gua nggak kepancing sama asutan-asutan member di grup Facebook. Tapi ya udahlah. Oke, sekian aja video gua kali ini guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti biasa. So ya, jumpa lagi di video berikutnya. Ada kata-kata terakhir? Moga gacanya nggak sesuci. Ngomongnya susah banget sih. Macet lidahnya tuh. Nggak sesuci orangnya. Ya, sesuci. Soalnya gak ada yang mau background warna putih di gacha apapun, terutama yang namanya buatan putih. So yeah, see you guys, and ya bodoh lah, doain aja gua hoki di next gacha.